Hello, selamat datang kembali di channel Great Boy. Kali ini kita akan unboxing sambil melihat-lihat mengenai notebook merek HP. HP X360 Convertible. Ini dengan spesifikasi sebagai berikut: Intel Celeron, prosesor N4000, 1,1 GHz dengan kapasitas harddisk-nya 500 GB. Kemudian memorinya 4 GB, no optical drive, Windows 10 license sudah include di dalamnya. Kemudian touch screen, multi touch enable, 11 inci HD LED display, and WLAN dan Bluetooth support untuk WLAN dan Bluetooth. Oke, okay. Di sini saya beli seharga kalau tidak salah itu kemarin 4.400. Gimana modelnya? Mari kita buka bersama-sama. Oke, di dalam ini modelnya seperti ini. Kita akan dapat kartu garansi yang diberikan. Kartu garansi ini produknya jaminan itu selama 1 tahun. Kemudian buku manual dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta bahasa Korea dan Cina. Oke, kartu garansinya ada 2, buku manualnya juga 2. Kemudian ada buku panduan mengenai laptop yang kita gunakan. Petunjuk konfigurasinya. Oke, sini akan kita lihat. Oke, mengenai bagaimana penjelasannya, tata cara mencolokkannya, juga posisi adaptornya, kemudian tombol power yang berada di mana. Kemudian bagian-bagiannya itu apa-apa saja, keterangannya juga ada di sini. Oke, nah, jadi dia seperti ini gambarnya. Jadi dia modelnya itu 360 derajat monitor yang besar. Kemudian ada charger adaptornya. Charger adaptornya ini. Itu menggunakan tegangannya itu 45 watt. Oke, sini kita lihat. Kita lihat barangnya seperti apa. Oke, ini dia HP. Sini ada tombol powernya berada di sisi samping. Kemudian ini untuk pengunci. Kemudian ini kabel USB. Kemudian ini ada untuk headphone. Dan ini ada untuk memory card atau ini volume sebenarnya. Volume control. Sisi sebelah sini ini untuk MNC card-nya. Ini USB-nya ada 3 buah port USB, 1 2 3. Kemudian di sini ada port HDMI. Port HDMI dan sini untuk colokan powernya. Oke, kita buka bagaimana isi di dalamnya. Nah, seperti ini. Kita lihat seperti ini. Oke, kita coba nyalakan di sisi samping. Keyboardnya ini cukup nyaman digunakan, bahannya ini plastik. Kemudian ada logo Intel, Intel Celeron-nya. Kita coba nyalakan. Oke,
Okay, sudah bisa login. Okay. Kita buka YouTube, kita tes suaranya bagaimana. Ini dia settingan dari timenya belum kita setting, kita coba setting dulu. Oke, ini sudah kita setting, kita coba refresh kembali YouTube. Misalkan kita coba ini apa ya, Dance Monkey, kita tes. Rate-nya ini mulai skip-nya. Oke, cukup responsif. Oke. Kita lihat dari sisi sistemnya, kita lihat jadi ini comfortable 360. Intercellular 4 GB memorinya. Ini lisensi Windows 10 Home Single Legend. Oke, demikian review dari saya mengenai laptop notebook netbooknya HP first screen. Oke, see you.